kecing, mari kita mancing. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan negeri semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Oke, bertemu kembali di channel Angler Caster Bojonegoro. Kali ini saya tidak mengupload video mancing, tapi saya akan mereview joran pancing ya. Jadi joran pancing ini untuk teknik casting menggunakan PC. Nanti saya akan langsung mereview sekaligus dua joran PC. Jadi joran PC yang berbeda, tentunya untuk kondisi spot yang berbeda juga. Dan insya Allah joran ini bagi saya sangat kuat dan tentunya harganya yang bersahabat. Saya yakin kawan-kawan negeri semuanya mampulah untuk di kantong untuk membeli joran PC ini. Dua-duanya ini tidak hanya sampai 300.000 sudah dapat dua joran PC ini. Oke, saksikan terus ya apa itu jurannya. Salam joran pung dan jangan lupa bagi ya. Mari kencing, mari kita mancing. Oke kawan, jadi untuk jurannya sudah ada di belakang saya ini. Saya ambil dulu ya. Nah, untuk joran yang pertama ini dari Kaizen ya, Musi Kaizen ini untuk panjangnya 1,98 meter. Ini untuk lebesnya 4-10 ya. Untuk lurnya maksimal sampai 11 gram, jadi 4-11 gram. Ini terbuat dari bahan yang solid ya. Nggak terlalu lemah dan juga tidak terlalu kaku karena 4-10 lbs. Nah, ini sangat cocok untuk spot yang terbuka lebar seperti di waduk, di danau ya. Jadi bisa dilempar long cast. Nah, ini jurannya Kaizen Musi ya. Nah, ini 4-10 lbs, kemudian untuk lurnya berat 4-11 gram, panjang 1,98 cm atau senti 1 meter 98 cm. Ini suratnya. Ini sangat cocok untuk spot terbuka, jadi bisa lokas. Ini ya. Ini harganya baru sekitar 150.000. Nah, ini suratnya saya jamin sangat pas di kantong kita. Suratnya kuat, harga bersahabat. Oke. Ini bahan dari solid ya, ini tidak terlalu kaku dan tidak terlalu lemas, sangat cocok. Oke ya, ini untuk joran yang pertama. Ini saya release-nya menggunakan Daiwa Tula. Nah, oke. Teman-teman bagi yang minat bisa ini menggunakan joran dari Kaizen Musi ya. 150.000. Ini saya sangat nyaman pakai ini untuk di spot-spot terbuka. Oke, langsung saya akan review untuk joran PC yang kedua. Saya ambil dulu ya jurannya di belakang saya ini. Nah, ini untuk joran PC yang kedua, ini merek Shikari, jenis Black Toman ya, Shikari Black Toman. Nah, ini untuk panjangnya 1,65 cm atau 1,65 cm ya. Ini bahannya juga dari solid. Ini untuk LBS nya 10-20, jadi agak kaku. Kakakku ini jurannya pendek ya, kakakku. Ini sangat cocok untuk spot yang banyak pohon atau rimbunan ya. Jadi menggunakan teknik skipping ini karena longcast kan
biasanya di atas ada pohon-pohon, ranting-ranting pohon atau pohon bambu atau apa, semak-semak gitu. Jadi ini bisa maintain shipping untuk lurnya bisa di bawah ranting-ranting. Nah ini sangat cocok untuk yang spot-spot seperti itu ya. Mungkin lemparannya tidak terlalu jauh karena banyak rintangan dan bambu, ranting-ranting pohon. Nah ini bisa menggunakan jualan Shikari Bag teman. Nah untuk harganya ini baru 100.000. Nah jadi jualan 2 tidak sampai 300.000 ya. Dan silakan bisa dipilih bagi yang cocok. Ini untuk yang panjang 198. Nah ini dari Kaisen Musi atau yang ini ya. Ini dari Shikari Bag teman. Nah ini untuk panjangnya 165 cm. Nah ini ya, ini saya menggunakan BC dari Seahawks. Biasanya yang jualan pendek ini 165 ini saya menggunakan BC dari Seahawks. Oke kawan, demikian review singkat 2 jualan untuk casting menggunakan BC ya. Teman-teman yang mungkin minat silakan bisa ambil ini. Tersedia di online banyak sekali ini ya. Jadi jualannya sangat kuat dan harganya bersahabat. Oke, terima kasih sudah menyaksikan review 2 jualan BC ini. Selamat jualan dan jangan lupa bahagia. Mari kita mancing.